tiba-tiba stop, kenapa recording? Kau macam tak puas hati dengan aku je. Stop recording tiba-tiba kan? Okay, baik. Kita relax-relax dulu. Tunggu kawan-kawan yang lain masuk ni. Semarah tablet pula. Tak marah. Nak marah buat apa? Okay, lagi sekali kita dengar lagu yang sama. Calm Down daripada Rema. Lagu ni dia kelakar. Sumpah dia kelakar. Lockdown. Oh, lockdown. Yang gaun. Dia kelakar tapi dia sedap dengar. Sedap dengar lagu ni. Senang buat kerja. Itulah pasal senang buat kerja lagu kan. Itulah dia. Okey, dah. Penat rasa. Bila sebotak? Baru semalam? Semalam saya potong rambut saya. Yes, betul. Terima kasih kerana awak perasan. Terima kasih lah. Okay, saya sangat terharu lah sebab awak perasan rambut saya botak macam tu. Kenapa sebotak saya? Tak, itu soalan main-main ke soalan serius tanya tu? Kenapa saya botak ni? Serius tanya. Kalau jawapan serius dia adalah rambut saya gugur. Dulu rambut saya ni penuh ni sampai sini ni. Ni betul eh? Dulu tak lalat tak nampak ni. Semua rambut ni dulu. Tapi dah banyak gugur. Jadi saya fikir macam serabut dan gugur. Dia bila gugur sangat banyak rambut ni, banyak sangat gugur rambut, dia rasa macam tak best tau. So jadinya saya botak lah senang. Nah, macam tu. Nah, itu jawapan yang serius lah. Nah, kalau jawapan main-main, sebab yelah, saja nak nampak handsome kan? Ah, itulah dia. Orang memang saya lah. Terima kasih lah. Alright, ladies and gentlemen, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita ke dalam kelas seminar ilmu free. Kelas ilmu free, kelas yang dibawakan khas oleh MC Plus. Bersama dengan saya, Sir Syahmi, hari ini kita ada sejarah tingkatan 3. Ah, ni dia. Uish. Okay, Sir, boleh tak share ringkasan itu lagi? Ada kan? Oh, saya tak share lagi ringkasan itu. InsyaAllah Jason. InsyaAllah Jason. Saya ni BFF sehalim ke? Kami, saya ni, kita ni macam ni tau. Kita dalam satu kumpulan, kita dalam satu grup. Yes, itu adalah BFF kita. Dia akan jadi best friend kita. Okay, itulah dia. Okay, baik. Sama. Oi, patutnya baju merah. Tak hitam. Oh, baju lain dah sekarang ni. Oh, spek pun dah lain. Kita color sikit lah baju . Baju ni kita color lah bagi warna putih sikit. Apa pula baju merah ni kan, bagi sama kan. Baju ni kita color jadi warna putih. Jadinya saya nak color kat sini sikit. Tapi saya minta dekat korang lah. Korang kalau nak conteng, korang conteng macam ni tak apa tau. Tak apa, maksudnya jat conteng ni je lah. Tak jadi kan. Tapi korang janganlah conteng. Macam nak kata Nak tengok Sir Syahmi rambut warna pink lah. Korang pergi conteng pula rambut warna pink macam tu. Janganlah macam tu. Dia tak jadi tau. Dia macam mana nak kata . Dia... Lepas tu nak tengok Sir Syahmi ada janggut tebal. Ada pisau tebal, ada janggut tebal. Oh, dia buat. Oh, dia contengnya habis-habisan. Tu dia. Wah. Tak suka hati tinggal. Jangan, relax sudah lah, contoh sikit-sikit dah lah. Sikit-sikit dah lah, sikit-sikit je, tak payah lebih-lebih. Saya tengok pun geli. Weh, ini apa ni weh? Baby, no, yang down. No, yang down. Oh. Wah, Blackpink se. Oh, inilah orang panggil Blackpink. Oh, inilah dia main Blackpink. Oh, baru saya faham. Ahli kelima se. Blackpink bukan ada 6 ahli ke? Ada . 4 . Okey, baik kan. Memandangkan kita punya ilmu free hari ini, sesi sejarah tingkatan 3. Lepas tu korang ni antara kelas yang terakhir lah ni. Pukul 9 suku ni kan. Jap baca doa. Lupa baca doa pula dah. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma aftah alaina hirmatika wa syur alaina min khazain rahmatika ya rahmar rahimin. Rabbi syurah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Amin. Semoga Tuhan kurniakan kejayaan kepada semua yang tengah belajar ni, tengah fokus ni. You are very good, you are very superb. Kau orang confirm berjaya satu hari nanti. Amin amin rabbal alamin. Baik. Memandangkan ini kelas, orang kata apa, kelas ilmu free yang saya boleh katakan kelas yang terakhir hari ni. Hari ni punya kelas yang terakhir lah. Kau orang memang daripada pagi tadi eh? Dari pagi tadi ke belajar? Dah berapa ilmu free hari ni masuk? Ada 6, 7 ilmu free. Hah? Banyaknya. Serius ah? Yang ni 7, yang ni yang ke-7. Weh. Habis tu korang tak letih ke? Demi ilmu eh. Letih juga. Seronok se. Okay, letih. Okay, tak apa. Baik, tak apa. It's okay. Kita santai-santai je hari ni. Kita relax-relax je hari ni. Eh. Kita buat benda yang senang hari ni. Iaitu saya nak bagi tips kebat je. Hari ni sebab ya, kelas yang terakhir ni nak bagi tips kebat saja. Benda yang senang-senang, benda yang ringkas, simple-simple saja. Bab berapa? Hari ni kita tak belajar bab. Saya bagi tips cara macam mana nak jawab kebat. Okay, sebab apa tau. Seajar lah esen nanti. Kita ada session lagi untuk sejarah. Ada session lagi untuk sejarah kan. Jadi jangan risau, saya akan ada juga satu session saya untuk saya ajar korang jawab essay. Jangan risau. Okey. Baik, so hari ini punya topik kita yang saya plankan untuk korang semua, saya nak ajar tips macam mana nak jawab essay, ladies and gentlemen. Sorry, maafkan saya, bukan essay. Macam mana cara untuk kita jawab soalan kebat. Baik, terus terang saya cakap dengan korang eh. Terus terang saya cakap dengan korang semua tau. Kebat sejarah ni dia tak sesusah kebat subjek lain tau. Dia tak sesusah kebat untuk sains, saya rasa. Untuk maths. Dia tak sesusah benda tu. Okay? Ya, betul. Kebat sejarah ni antara benda yang paling senang dalam semua subjek yang saya boleh katakan. Susah lagi geo. Okay, di antara dua itulah. Geo dengan sejarah ni benda yang lebih kurang sama je dengan kebat. Wah, dia kata, tidak se. Okay, baik. First of all, kalau korang dapat soalan kebat ni, ladies and gentlemen, benda yang paling utama yang menyebabkan student dia down dan menyebabkan korang salah kebat adalah kebanyakan, bukan tak boleh jawab. Kebanyakan adalah tak faham soalan. Ya. Kebanyakan kita tak faham soalan. Yalah, soalan tanya pelik-pelik. Dia gunakan bahasa bombastik. Kadang-kadang saya sendiri sebagai seorang cikgu pun saya terpaksa ulang 2-3 kali baru saya faham soalan dia. Kan? Allahu Akbar, siapa pula yang call ni, ladies and gentlemen? Sorry guys. Saya tengah ada kelas ni. Okay, minta maaf. Okay, maafkan saya kejap. Okay, tak apa. Sorry, ada kelas tadi. Kenapa saya cakap sorry kat korang? Saya reject call dia lepas tu. Lepas tu saya minta maaf pula kat korang. Okay, sorry. Baik. So, perkara yang paling utama yang ni saya tak mampu tolong. Yang ni saya terus terang cakap awal-awal saya tak boleh tolong andai kata, ya Allah Rabbi, dia call lagi pula dah. Orang tengah kerja, orang tengah kelas ni, dia call lagi pula. Okay, tak apa, jap. Saya offkan dulu benda ni. Boleh kan? Kita boleh buat tu kan? Kita buat flight mode kan? Korang mesti dapat lagi ke internet saya kan? Dapat kan? Okay, sambung balik cerita dia. Baik. Saya tak mampu nak tolong tau. Saya tak mampu nak tolong andai kata korang tak faham soalan. Itu saya tak mampu nak tolong. Sebab apa tau? Sebab benda ni bergantung kepada diri sendiri. Maksudnya korang kena banyak buat soalan. Bila banyak buat soalan, dengan mudah korang boleh faham apa yang soalan tanya sebenarnya. Itu je saya minta. Okay, itu yang saya minta. Tak tahu nak buat ayat. Okay. Kalau tak tahu nak buat ayat, tak ada masalah. Tak tahu nak jawab, tak ada masalah. Tetapi sekarang ni, the problem is, tak boleh nak faham soalan pun. Soalan tanya lain, kita jawab lain. Itu problem yang paling besar. So, yang itu tugas awak sendiri sebenarnya. Tugas awak sendiri untuk awak pergi try jawab soalan-soalan yang banyak dalam buku tersebut. Okay, untuk jawapan, saya guide. Jangan risau.
Untuk jawapan, saya guide supaya korang mudah untuk jawab. Okay, baik. Perkara yang pertama, tips yang pertama, ladies and gentlemen. Semua cikgu bagi tahu benda yang sama. Semua cikgu bagi tahu benda yang sama. Nak jawab soalan kebab, kita kena ada benda ni. Betul? Bukan setakat soalan kebab pun. Bukan setakat soalan kebab. Bahkan soalan esei sekalipun, kena ada benda ni kan. Fakta huraian contoh. Fakta huraian contoh. Fakta huraian contoh. Ladies and gentlemen, saya berani jamin, saya berani potong saya punya rambut, tak semua orang tahu fakta tu apa, huraian yang mana, contoh yang mana. Betul tak? Kan? Kadang-kadang kita pun tak tahu, ini fakta ke huraian ni? Ini huraian ke fakta ni? Ini huraian ke fakta ni? Ini fakta ke? Ini ke contoh ni? Okey, saya tanya korang. Saya tanya korang jujur. Jujur lah benda ni. Sir Syami botak, betul tak? Betul. Okey, itu fakta ke contoh? Betul tak dia boleh jadi dua-dua? Dia boleh jadi fakta pun ya juga, boleh jadi contoh pun ya juga. So sebenarnya, sebenarnya korang jangan keliru tau. Korang jangan keliru tau macam, macam mana ni, apa ni? Sama-sama, dua-dua contoh fakta benda yang sama. Relax. Relax. Mari sini saya cerita kepada korang. Okay. Mari sini saya tunjuk kepada korang. Okay. Yang pertama, saya tunjuk satu contoh. Ini contoh main-main tau. Contoh main-main supaya korang nampak, at least korang boleh tahu apa benda yang berlaku sekarang ni. Okay. Baik. Yang pertama, ladies and gentlemen, saya bagi satu fakta. Saya bagi satu fakta yang dikenali sebagai orang botak adalah handsome. Okay, saya bagi fakta tu. Berita palsu. Kau memang tak puati. Kau memang tak puati. Ni mitos. Fitnah se. Fakta kau tak fakta. Okay, dah semua shut up. Semua shut up. Semua shut up dah. Semua boleh diam sekarang. Masing-masing terima sahaja. Ini adalah faktanya. Okay, huraian saya tak nak cerita lagi. Huraian saya tak nak cerita lagi. Okay. Boleh tak saya kata kat sini? Contohnya, contohnya adalah Sir Syahmi. Sir Syahmi adalah botak. Betul contoh? Betul tak? Okay, itu saya cakap. Okay, ni, ni nampak ni dulu. Okay, yang kedua, saya padam ni balik. Saya padam ni balik, ladies and gentlemen. Boleh jadi tak saya kata benda ni betul? Boleh jadi tak benda ni betul? Ini pun fakta. Sir Syahmi botak. Pun betul juga kan? That's why saya cakap dekat korang, soalan kebat sejarah ataupun geografi sebenarnya benda yang senang. Yang fakta tu boleh jadi contoh, yang contoh tu boleh jadi fakta. Tak ada masalah. Kita sendiri yang tentukan. Kita sendiri yang boleh tentukan sama ada kita nak jadikan dia fakta ataupun kita nak jadikan dia contoh. Ya. Yes. Okay. Cuma kita kena berdasarkan soalan lah. Kena menjawab soalan lah. Kalau soalan tiba-tiba tanya, contoh soalan tanya, apakah kepentingan undang-undang, tiba-tiba korang jawab lain, nah, tak jadi juga. Nah, kalau salah macam mana, sir? Sebab tu saya cakap, kena jawab berdasarkan apa yang soalan minta. Okay, so sekarang ni korang tak payah risau sama ada itu fakta ke, itu contoh ke, itu raya. Tak payah. Sebenarnya, awak sendiri yang akan tentukan benda ni adalah fakta. Awak sendiri akan tentukan benda tu fakta. Kejap lagi saya bagi tahu kepada korang benda apa benda tu. Kan? Nanti saya bagi tahu korang panduan. Macam mana panduan nak cari fakta. Nanti saya bagi tahu cerita kat sini. Dia ada panduan dia untuk cari fakta. Okay. Yang kedua pula. Okay. Yang kedua pula, ladies and gentlemen. Yang kedua pula, kita cerita pasal huraian. Ini satu lagi masalah. Ini lagi satu masalah kan, dalam kebab nak cari huraian, tak tahu nak hurai macam mana lah. Nak hurai ni dia benda tak susah pun. Nak hurai ni dia benda paling senang dalam dunia, which is korang kena support fakta. Korang kena support fakta. Apa maksud saya support fakta? Yes, korang kena gunakan benda ni. Korang kena gunakan kesan. Kesan, korang kena gunakan 5 wife, 1 husband. Korang kena guna ni, 5 wife, 1 husband. Contoh dia, contoh dia, contoh dia. Okay, contoh dia. Contoh dia. Faktanya, Sir Syahmi adalah orang yang botak. Kesan dia apa? Kesan dia adalah Sir Syahmi handsome.
Okay, itu kesan. That's a kesan. That's a kesan, kan? Jangan sabar. Korang relax. Sabarlah dulu. Berita palsu, sir. Okay, contoh pula, sir. Okay, betul cakap saya. Kita jadi macam hilang contoh, kan? Kita jadi lost contoh. Macam tak tahu nak contoh nak bagi apa, kan? Okay, kalau korang lost, kalau korang tak tahu nak tulis contoh apa, tak apa. Abaikan je lah. At least korang ada fakta ataupun salah satu ni. Ataupun nak masukkan dua-dua sekali huraian contoh pun boleh. Tak ada masalah. Okay, sambung balik cerita dia. Okay, so kita potong kesan, kita ambil 5Y One Husband ni. Apa ni? Inilah bagaimana, yang kenapa, apa semua tu, kan? Wabila. Jadi korang ceritalah kat sini, Okay, contohkan ni fakta dia. Sir Syahmi adalah botak. Cerita bagaimana dia jadi botak. Itulah huraian. Cerita bagaimana dia jadi botak. Dia jadi botak dengan cara memotong rambutnya sekali seminggu. Contoh dia. Rambutnya gugur. Okay. Itu dari segi my mind. Ladies and gentlemen. Ingat cakap saya. Fakta ni awak sendiri yang akan tentukan. Dan huraian awak kena support dia. Huraian awak kena support dia, ladies and gentlemen. Okay, jom. Kita tengok dekat sini. Macam mana kita nak cari fakta sesuatu benda tu, kan? Okay. Yang pertama, tolonglah bergantung kepada benda ni. Politik, ekonomi, sosial, ladies and gentlemen. Okay, apa benda maksud saya politik, ekonomi, sosial? Kalau politik abang kakak yang dihormati sekalian sentiasa kaitkan dengan pentadbiran. Sentiasa kaitkan dengan pemimpin, undang-undang. Pentadbiran, pemimpin, undang-undang. Pentadbiran, pemimpin, undang-undang. Ini cara korang nak cari fakta. Okay. Saya bagi satu contoh soalan dekat sini. Okay. Kita tengok satu contoh soalan dekat sini. Okay. Iaitu soalan yang... Astaghfirullahaladzim. Okay. Soalan yang ni. Ha, ni dia. Allah. Dah ada jawapan. Maafkan saya. Okay, tengok soalan ni. Soalan ni, bagaimanakah kita dapat mengekalkan tinggalan sejarah agar tidak ditelan zaman? Ladies and gentlemen, jom kita try jawab dari segi pemimpin. Pemimpin? Okay, cuba tanya diri sendiri. Macam mana pemimpin nak buat supaya barang-barang tinggalan sejarah tu terjaga, selamat? Very good. Kan banyak tu ada jawapan-jawapan dia. Apa yang korang boleh buat kat sini? Jawapan dari segi pemimpin, kan? Dari segi politik pemimpin. Apa korang boleh cakap kat sini? Okay. Pemimpin negara perlu lebih bertanggungjawab dan mengambil berat terhadap tinggalan sejarah. Ini fakta dia. Membuat undang-undang boleh ke se? Boleh. Okey, cuma sabar dulu. Buat undang-undang, kita simpan kat sini dulu. Ni dia, membuat undang-undang. Okey, sabar dulu yang ni. Okey, kita jawab ini dulu. Okey, pemimpin negara perlu lebih bertanggungjawab dan mengambil berat terhadap tinggalan sejarah. Baik, ini adalah fakta. Boleh tolong saya, kita nak buat huraian macam mana? Betul tak, huraian ni kita kena support dia, sama ada kita bagi kesan ataupun kita bagi mengapa, bagaimana, kenapa. Okey, supaya peninggalan sejarah tidak pupus. Daniel Hakimi, terima kasih. Okey, lagi. Generasi akan datang lebih, kita panggil apa? Lebih menghargai. Betul. Benda tu lah korang jawab. Ataupun ada yang jawab tadi. Ada yang jawab tadi sangat-sangat bagus. Dia kata pemimpin sediakan. Caranya ialah
pemimpin sediakan dana untuk baik pulih. Dana tu apa sah? Dana tu duit lah. Sediakan duit satu berapa jumlah juta ke apa semua. Yang tu contoh kan sah? Pun tak ada masalah. Dia asalkan you guys semua ada fakta, ada contoh pun okey. Asalkan ada fakta, ada huraian pun okey dah. Ha, baik pulih tu apa sah? Baik pulih tu maksudnya repair balik lah. Okay, so dekat sini. Jadi dekat sini ladies and gentlemen, senang ke susah sebenarnya sejarah ni? Okay, buat dia senang kan? Dia macam tu je. Dia macam tu saja ladies and gentlemen. Yeah. Okay, tapi yang menjadikan kita susah, ingat cakap saya. Yang menjadikan kita susah kebat ni bukanlah kita ni tak boleh jawab. Yang menjadikan susahlah kita tak faham soalan dia. Kita tak faham soalan dia. Dia nak 6 markah se, of course lah dia nak 6 markah. Ini baru 2 markah tau. Ini baru 2 markah tau. Ini markah pertama, markah kedua. Okey, okey, itu antaranya. Okey, lepas tu ada lagi. Korang boleh jawab lagi tau. Okey, itu fakta yang pertama ataupun panduan fakta yang pertama. Dari segi pemimpin, dari segi undang-undang belum lagi. Okey, jom. Jom kita tengok dari segi undang-undang. Okey, jom kita tengok dari segi undang-undang. Okey, baik. Apa ayat yang sesuai untuk kita buat supaya boleh kekalkan barang sejarah dari segi undang-undang? So pemimpin kena buat apa? Agak-agak korang. Kuat kuasa undang-undang. Jawapan korang dah cukup bagus. Jawapan korang dah cukup hebat. Okay. Undang-undang negara perlu. Undang-undang negara terhadap tinggalan sejarah perlu diperketatkan. Okey. Tu udang-udang lah se. Ikut hati korang lah. Kalau korang nak baca tu udang-udang lah jadi dia. Kalau korang nak baca undang-undang, undang-undang lah jadi dia. Ialah. Suka hati korang lah. H mana se? Dah ada dah H. Okey, baik. So, jadi sama juga. Sama juga. Terus huraikan. Terus huraikan. Terus bagi contoh dekat diorang. Dekat jawapan tersebut. Macam tu. Okey, sir, kalau bagi semua fakta ni, dia betul ke? Tak betul. Modern punya exam ataupun abad 21 punya exam ni, korang kena faham satu benda. Dia sentiasa kena huraikan lebih. Dia sentiasa kena huraikan lebih. Dia sentiasa kena cerita lebih. Bahkan sebenarnya, bukan setakat satu huraian je boleh buat. Sebenarnya, awak boleh buat 2 huraian. Dan kalau kena dengan keadaan, kalau kena dengan keadaan, awak boleh buat 3 huraian pun boleh. Boleh kalau kena dengan keadaan. Macam tu. Okay? So, 2 boleh, 3 pun boleh. Dan semua dikira markah. Okay? That's what saya kata. Sebab tu saya cakap, kebat sangat senang sebenarnya. Okay? So, kalau kita dah blank, okay, ni soalan daripada member awak ni, sudah. So, kalau kita dah blank sangat, kita letak satu fakta je, dapat markah tak? Dia kalau blank, dia memang tak dapat letak fakta langsung. Dia macam tu. Dia kalau dah blank, tiba-tiba memang dia takkan dapat letak fakta langsung. Ya, terima kasih. 3 huraian, so 3 markah lah, sir. 3 markah dapat. Okay, tapi, sir nak tengok full boleh. Okay, kalau blank mengucaplah. Okay, ini baru pertama tau. Ini baru pertama cerita kita pentadbiran pemimpin undang-undang ini cerita dia. Okay, next. Okay, next. Dari segi ekonomi pula. Okay, dari segi ekonomi pula abang kakak yang disayangi sekalian. Dari segi ekonomi apa yang kita boleh cerita? Ingat eh? Sekarang ni kita dalam panduan fakta. Panduan fakta maksudnya apa dia? Maksudnya korang nak cari kat sini kalau kebat ni. Okey, dari segi ekonomi pula korang boleh ceritakan sama ada ekonomi negara tu meningkat ataupun menurun. Korang boleh ceritakan sama ada kemakmuran okey atau tidak. Okey, tu je. Cerita sama ada ke ekonomi negara ataupun korang boleh ceritakan pasal taraf hidup. Ha.
Okey, apa benda pula ni kan? Apa benda pula ni kan? Apa benda pula ekonomi negara menaik menurun, tiba-tiba kemakmuranlah pula tiba-tiba taraf hidup ni kan? Okey, jom kita tengok satu soalan. Okey, kemakmuran tu macam mana sir? Okey, kepada yang tak tahu, kemakmuran membawa maksud kekayaan. Negara yang makmur adalah negara yang kaya. Negara yang makmur adalah negara yang banyak duit, banyak hasil. That's a negara yang makmur. Okay? Okay, so sambung balik cerita kita tadi. Sambung balik cerita kita tadi, ladies and gentlemen. Okay, baik. Ni dia. Okay, ni dia. Saya padam eh? Eh, saya padam eh ni? Boleh eh? Okay, negara kita makmur ke? Makmur lah negara kita. Okay, dari segi ekonomi. Okay, apa jawapan yang korang nak? Apa jawapan yang korang nak jawab dari segi ekonomi? Ekonomi negara kena meningkat ke? Ekonomi negara kena menurun ke? Kemakmuran ke? Macam mana? Okay, saya nak tengok cadangan daripada korang semua. Dapat dimajukan. Ekonomi negara perlulah lebih stabil. Very good. Okay, muzium dapat dijadikan tempat pelancongan. Wah, Firas Firdaus, very good. Meningkatkan ekonomi, lebih efisien. Okay, pelancongan. Wah, okay, baik. Saya bagi satu benda kepada korang. Saya bagi satu benda kepada you all supaya you all boleh fikir benda ni lain sikit lah. Sebab jawapan-jawapan korang lebih kurang sama. Ekonomi perlu meningkat, ekonomi perlu lebih stabil. Korang jawab pasal tarikan pelancongan. That's a very good. That's a very good. Okay, saya bagi satu benda dari segi ekonomi. Betul tak cakap saya? Orang akan pergi melancong, pergi ke muzium, andai kata muzium tu murah. Betul? Ataupun percuma. Okay, itu pun ekonomi lah. That's ekonomi lah. Okay? Jadinya apa yang korang cakap, jadinya apa yang korang boleh buat kat sini, faktanya apa dia? Iaitu menyediakan khidmat muzium secara percuma. Ha, dah tu macam mana muzium nak untung? Muzium bukan untuk untung. Muzium ni sebenarnya bukan benda untuk untung. Muzium adalah sebenarnya adalah tempat untuk kita simpan dan kita jaga tinggalan sejarah. Dia bukan tempat untuk untung, muzium. Okay? So, khidmat, F tu apa? F tu adalah fakta dia. Khidmat muzium, sediakan khidmat muzium secara percuma. Okay, kenapa kena bayar, sir? Okay, baik. Macam contoh muzium negara, saya pergi tu hari. Ya. Muzium negara, saya masuk RM2 je. RM2 je. Muzium negara. Lepas tu, saya pergi muzium polis, free. Pergi muzium Taiping, free. Kebanyakan muzium memang sediakan percuma pun sebab dia nak tarik lebih ramai orang datang. Korang bayangkan kalau muzium tu nak masuk dia macam nak masuk Sunway Lagoon. Muzium macam nak masuk Sunway Lagoon. Muzium Sarawak mahal se. Oh ya? Yeah. Oh, muzium Borneo tu. Muzium Borneo yang dekat Kuching tu. Mahal eh? Oh ya? Yeah. Berapa harga dia? Saya tak pernah pergi lagi. Oh, ada kata mahal. Mesti ada orang Sarawak kat sini. Dia pernah nak pergi tu. Berapa harga? Yang James Brooke tu ke? Bukan. Berbelas juga. Berbelas ringgit lah. Oh, berbelas ringgit. RM5 se. RM5. RM5. Wah. Mahal eh? RM5 eh? Mahal. Kadang-kadang saya rasa macam saya nak pukul je seorang-seorang masing-masing kadang-kadang lah. Mahal lah untuk kita se. Oh, untuk student kan. Okay, tapi saya cukup yakin. Kalau korang pergi kat sana, as a student, mesti dapat harga promosi punya. Boleh. Nah, elak je. Museum London se. Museum London masuk free. Museum London free je. Tak ada masalah pun masuk je. Yes. Okay, sambung balik. Jadi, sambung balik. Macam mana kita nak huraikan? Okay. Huraian dia, okay. Apa kaitan bila kita sediakan, bila kita sediakan secara percuma, jadi apa kesan dia kepada muzium? Apa kesan dia kepada tinggalan sejarah? Betul tak? Dia dapat menarik pelancong. Untuk mengunjungi muzium. Kan? Okay, lagi. Tak cukup lagi ni. Yang ni tak cukup lagi tau.
This one tak cukup lagi tau. Okay. Menarik pelancong untuk mengunjungi museum. Korang tambah lagi satu huraian. Tambah lagi satu huraian supaya lebih kukuh lagi. Supaya lebih kukuh, at least kita boleh dapat markah lebih. Okay. Dan supaya ilmu pengetahuan ataupun supaya pengunjung-pengunjung ataupun masyarakat yang mengunjungi museum lebih cintakan tinggalan sejarah. Nampak? Bila ada perkataan ni, pengunjung lebih cintakan tinggalan sejarah. Betul cakap saya, benda yang kita sayang, kita tak sanggup nak buang. Kan? Benda yang kita sayang, kita tak sanggup nak biarkan dia kesorangan. Betul? Kan? Kan? Benda yang kita sayang itulah kadang-kadang. Huh, jangan pujuk saya. Malas. Okay, drama pukul 10. Pukul 10 dah ke? Sabar dulu belum pukul 10 lagi. Korang relax sudahlah. Korang ni banyak betul dah pukul 10. Belum lagi. Segelak seorang-seorang. Okay, fine. Saya buat lawak sendiri, saya gelak sendiri. Okay, fine. Korang tak gelak. Okay, fine. Sambung balik cerita kita. Okay, dah. Ini di story dia. Ini cara korang jawab macam mana nak kena ada dua huraian, macam mana nak kena ada tiga huraian. Okay, sebenarnya, bila you all semua jawab kebat, you all kena bagi jawapan yang boleh jawab dia balik. Okay, andai kata kalau kita bagi fakta saja, khidmat muzium secara percuma. Ya, dia memang betul. Dia memang betul. Kau punya betul khidmat muzium secara percuma. Tapi apa kaitan dengan jaga tinggalan sejarah? So, tak ada kaitan lah. Ini saya kita buat huraian. Huraian itulah yang akan ceritakan kepada kita untuk jawab benda ni. Okay, tak perlu contoh ke, sir? Tak perlu contoh ke? Macam dalam situasi sekarang ni, okay, situasi saya sekarang ni, saya tak boleh fikir contoh. Maksudnya saya tak tahu nak jawab contoh apa dia. Tak apa, it's okay. Tak ada masalah. Tak apa, it's okay. Tak ada masalah. Kita tak fikir contoh, tak ada masalah. Ambilkan aja. Macam tu, okay je. Okay? Kalau contoh masukkan muzium pun boleh. Boleh. Bagi contoh, kau cuba di situ. Sebagai contohnya, muzium polis negara percuma saja masuk dia pun boleh. Bagi contoh itu, boleh, tak ada masalah. Okay, any question nak tanya? Itu baru dari segi ekonomi tau. Okay, itu baru dia. So, kalau soalan 4 markah, berapa huraian, sir? Secantiknya lah, 2 isi 2 huraian. Yang cantiknya jawapan awak, 2 isi 2 huraian. Macam mana nak full markkan tu? Sabar dulu. Ini baru kita jawab dari segi ekonomi. Okay, tadi kepada yang lambat masuk, saya minta maaf. Tadi saya ceritakan dari segi politik. So, jawapan dari segi politik. Sekarang cerita dari segi ekonomi. Tak habis lagi. Sebab apa? Sebab kita ada satu lagi bahagian, iaitu bahagian sosial. Padahal, kita ada lagi satu bahagian sosial. Masalahnya bahagian sosial ni, kita nak cerita apa dia? Dari segi politik, kita dah tahu dah. Pentadbiran pemimpin, undang-undang, ekonomi naik, kemakmuran, taraf hidup, kita dah tahu dah cerita dia. Dari segi sosial ni, ladies and gentlemen, antara benda yang paling utama, benda yang paling utama korang cerita berkaitan dengan pendidikan. Pendidikan ni sama ada cikgu ke, sekolah ke, anak murid ke, itu semua pendidikan. Jadi tak kira lah cikgu ke, sekolah ke, anak murid apa semua, itu semua adalah pendidikan, ladies and gentlemen. Okay, baik. Yang kedua, selain daripada pendidikan, korang kena cerita pasal perpaduan. Perpaduan. Okay, lepas tu, selain daripada perpaduan, korang kena cerita berkaitan dengan apa kita panggil, ya Allahu Akbar. Ya, setakat sekarang ni, ibu bapa. Wah. Perpaduan tu apa, sir? Perpaduan. Ya, terima kasih. Yes. Kita kena cerita pasal media masa. Okay, next. Yang paling penting. Allah. Next, yang paling penting dari segi sosial. Ceritalah perkara berkaitan dengan keamanan.
masyarakat dia masyarakat lebih kepada huraian. Banyaknya sebab tu segala semua benda saya bagi ekstra. Bila ekstra, korang boleh pilih yang mana korang rasa nak. Korang boleh pilih mana korang rasa nak. Okay, tak perlu pilih semua pun, tak perlu. Tak perlu pun ambil, oh kalau politik nak cerita tiga-tiga ni, tak payah pun. Macam contoh tadi, saya ambil pemimpin saja. Kalau tak nak, maksudnya kalau korang tak nak ambil yang sosial ni, tak payahlah. Tak payahlah, ambillah politik ekonomi saja. Itu panduan. Sebab tu saya cakap itu panduan, at least. Bila korang boleh dapat fakta, uraikan tu korang mudah. Okay. Okay, so next SS boleh. Yang naik turun tu apa, sir? Ini mesti baru masuk ni, kantoi sangat. Nampak sangat kantoi. Okay, tu dia. Okay, satu poin, satu panduan boleh tak? Boleh je. Yeay, habis. Wah, oh maksudnya habislah kelas kita hari ni. Oh, macam tu je lah. Wah. Begitu mudah hari ini punya kelas. Masa tinggal lebih kurang 20 minit lagi. Mereka sudah yeay habis. Mereka sudah rasa macam ya seronoknya. Wah. Kita ni kalau nampak bab mudah aja kita cepat selesa kan? Kan? Okay, ladies and gentlemen. Kita memang macam tu. Tak ada masalah. Okay. Fahami, ketahuilah korang semua. Kadang-kadang soalan ni, dia tak sesenang soalan yang saya bagi kepada korang. Soalan ni saya bagi kepada korang ni soalan yang sangat senang untuk korang rasa macam relax-relax. Ya, cuti-cuti. Santai kan? Cuti santai. Kita bagilah soalan senang macam ni. Ha, jelaskan kepentingan undang-undang kepada sebuah negara. Okay, senang je. Bagaimanakah cara untuk kekalkan kedaulatan negara Malaysia? Senang. Okay, tiba-tiba dapat soalan susah. Contoh soalan dia. Pada pendapat anda, tak ada pendapat, terus jawab. Weh, soalan tak tanya lagi weh. Weh, soalan baru tanya pada pendapat anda. Aku orang terus tak ada sebab eh. Pada pendapat anda. Okay, ni soalan dia. Pemimpin perlu lebih bertanggungjawab pada pendapat anda, bagaimanakah cara untuk kekalkan kedaulatan dari sudut politik? Jelaskan. Button left tak ada. Kena tahu eh, sekarang ni Zoom, dia dah update baru tau. Dia dah update dah. Dia tak ada button left, dia tak ada button lift, tak ada. So korang masuk memang dah memang betul-betul masuk dah, tak boleh nak keluar. Dah nak macam mana, saya minta maaf lah. Kan saya nak suggest lah dekat Zoom. Biar Zoom buat satu feature, dah masuk memang tak boleh keluar dah. Maksudnya dia masuk duduk dalam tu. Lepas tu biar cikgu tu habis kelas baru dia boleh keluar. Mute button sir. Okay, tak ada masalah lah. Mute button tu okey je, tapi dia masuk je. Kan? Okay, lepas tu pula mungkin cara korang off phone kan. Korang fikir macam okay, kita off phone. Tak apa, off lah. Lepas on secara automatik Zoom sambung lagi. Okay, nampak soalan ni susah kan?
Nampak soalan ni susah kan, politik tu. Politik maksudnya pemimpin saja kan, pemimpin-pemimpin saja kan. Nah, pemimpin-pemimpin saja. Geng. Tak kira lah kot mana sekalipun, pemimpin sekalipun, betul tak cakap saya? Korang sebenarnya boleh kaitkan dengan politik. Korang boleh kaitkan dengan ekonomi. Korang boleh kaitkan dengan sosial. Boleh. Semua boleh. Jawapan dia apa dia? Jawapan dia simple saja. Pemimpin perlu ketatkan undang-undang. Kedaulatan tu apa, sir? Kedaulatan tu maksudnya kekalkan kemerdekaan. Kekalkan kedaulatan maksudnya kekalkan kemerdekaan. Okey, jawapan dia yang pertama dari segi politik. Betul tak cakap saya? Dari segi politik, apa yang pemimpin buat? Pemimpin perlu ketatkan undang-undang. Betul? Betul? Pemimpin perlu lebih bertanggungjawab. Pemimpin perlu lebih berintegriti. Okey? Yang kedua, ekonomi. Pemimpin perlu menjana ataupun mengatur strategi supaya ekonomi negara naik. Meningkat. Betul tak? Itu fakta semuanya. Cara untuk kita kekalkan kemerdekaan negara kita. Sir, tulislah, sir. Oh, tulis, eh? Okey, tulis, eh? Sir, ulang, sir. Okey, okey, fine. Jangan risau. Demi anak-anak yang dicintai. Demi anak-anak yang disayangi. Dari segi politik. Okey. Pemimpin negara perlu bersikap, perlu lebih bertanggungjawab. Dalam menguruskan negara. Okey, itu fakta, eh? Saya bagi fakta, eh? Okey, ekonomi pula. Dari segi ekonomi pula fakta dia. Pemimpin perlu mengatur strategi dalam meningkatkan ekonomi negara. Very good, Fatin Umairah. Fatin Umairah punya jawapan. Fatin Umairah punya jawapan. Pemimpin perlu mengadakan hubungan diplomatik dengan negara-negara yang lain. Very good. Jawapan tu sangat beras. Jawapan tu sangat beras. Yes. Sangat beras. Sangat bagus. Okay, ni. Lagi. Kenapa tak padi, sir? Okay. Bernas apa dia? Okay, bernas dia apa dia? Ha, kenapa saya tak guna padi? Saya guna beras. Bernas adalah beras nasional. Bernas adalah beras nasional. So, beraslah. Okay, okay, sambung balik cerita kita. Sambung balik cerita kita, ladies and gentlemen. Itu dari segi fakta, so ekonomi. Okay, dari segi sosial pula. Ingat dari segi sosial. Dari segi sosial apa yang kita boleh jawab tadi? Tengok balik panduan. Tengok balik panduan yang saya sediakan kepada korang tu. Apa dia ni? Ha, ni dia. Dari segi pendidikan, perpaduan, media masa, keamanan. Ha, so gunakan benda ni. Gunakan benda ni. Okey, pemimpin perlu mengutamakan pendidikan untuk rakyat dan masyarakat. Perlu meningkatkan keselamatan negara. Very good. Perlu mengutamakan keselamatan negara. Very good. Mewujudkan kesepakatan antara pemimpin. Yes. Ataupun sistem pertahanan perlu lebih kuat. Ya, betul. Jadi, kalau tengokkan jawapan awak semua ni kan, you guys sebenarnya tak ada masalah pun untuk jawab hebat. Jawapan kau sangat bagus. Okay? Okay, cuma, meh sini. Kita huraikan sama-sama jawapan kita tadi. Okay? Kita huraikan sama-sama jawapan kita tadi. Okay, pemimpin negara perlu lebih bertanggungjawab dalam menguruskan negara. Apa huraian yang paling cantik yang korang rasa korang nak buat, kan? Ha, cuba cerita sikit. Ah, yang bijak-bijak semua jawab. Oh, wah, tak apa, biasa je. Yang mana yang tak tahu tu tak apa, korang layan je lah, korang belajar je lah, sama-sama. Okay je. Okay.
Pemimpin negara perlu bertanggungjawab dalam menguruskan negara. Okey, simple saja. Huraian dia, korang boleh cerita, okey, hapuskan rasuah. Betul tak? OGN. Melantik menteri-menteri yang menjalankan tanggungjawab. Very good. Boleh cerita, Perdana Menteri harus melantik menteri-menteri yang menjalankan tanggungjawab. Amanah dalam urusan negara. Ya, betul. That's huraian dia. Okay, next, seterusnya. Pemimpin perlu mengatur strategi dalam meningkatkan ekonomi negara. Baik, kenapa perlu tingkatkan ekonomi negara? Kenapa perlu tingkatkan ekonomi negara? Pasal apa? Tak boleh ke kalau tak tingkat, biar je macam tu? Okay, ini jawapan dia. Okay, supaya negara kita, lebih maju. Dan kita tidak bergantung terhadap negara lain. Dapat menarik pelabur. Very good. Memastikan kemakmuran negara terjamin. Very good. Ni GIOSA, itulah dia sejarah dari Saint Gentleman. Okey, mudah ke susah? Mudah je kan? Okey, satu benda yang saya nak ceritakan dekat korang. Okay. Benda ni you guys boleh gunakan dekat kebat tau. Satu benda yang saya nak ceritakan dekat korang, benda ni korang boleh gunakan dekat kebat sebagai idea yang mana nanti korang jawab exam ke apa semua, at least korang boleh tahu macam, oh, ada kaitan sebenarnya. Okey, baik. Macam ni tau kebat dia. Okey. Negara kita ni, ladies and gentlemen, yang pertama, paling penting, bukan negara kita, semua negara sangat penting untuk ekonomi stabil. Maksudnya biar ekonomi negara kita ni top, negara kita ni power, ekonomi sangat canggih dan ekonomi sangat hebat. Tahu pasal apa kesan dia? Kesan dia, kadar jenayah dapat dikurangkan. Bila ekonomi negara kita hebat, ekonomi negara kita betul-betul top perform, kau-kau, kadar jenayah menurun kau-kau punya. Kenapa, sir? Orang ada duit. Bila orang ada duit, orang tak mencuri. Amerika tak pun, sir. Bang, awak ingat ekonomi Amerika tu bagus ke? Awak ingat ekonomi Amerika tu power ke? Tak. Korang tengok negara Arab, baru korang tahu ekonomi mana sebenarnya lagi power. Pergi ke Qatar, pergi ke Dubai, pergi ke UAE. Okay, saya cerita UAE kepada korang. Mungkin ada yang tak tahu tau. Yang saya cerita UAE. UAE ni macam ni, Dubai. Qatar negara lain. Saya cerita UAE yang Dubai. Okay. Dekat UAE, United Arab Emirates ni, rakyat diorang kahwin je, dapat duit RM100,000 daripada kerajaan. Dapat duit RM100,000 daripada kerajaan. Yeah. Yang kedua, siap dapat tanah dan diberi duit untuk buat rumah pula. Mana saya tahu? Waktu dekat London itu hari, saya jumpa orang UAE. Dia cerita dekat sana. Wah, semua nak kahwin dengan orang sana. Bukannya gadis-gadis kat Malaysia ni nak kahwin dengan opa Korea ke? Ha? Bukan korang nak kahwin dengan opa Korea ke? Cuba cerita kat saya sikit. Ha? Ha? Oh, sekarang tak nak dah. Sekarang tak kisah dah opa ke opa. Wah. Okey, ni satu benda saya nak tunjuk kepada korang tau. Korang tengok gambar ni. Okey, korang tengok gambar ni. Salah satu hospital di Dubai, ladies and gentlemen. Dan kalau korang nak tahu, ini adalah hospital kerajaan.
Ini bukan hospital swasta. Jadi kan? Dan rakyat diorang, contoh, ada seorang ni, dia sakit. Dia sakit tenat dan dia sakit tak ada ubat. Ubat dia hanya ada dekat Amerika ataupun kepakaran dia, doktor pakar, hanya ada dekat Amerika. Awak tahu tak kerajaan support untuk hantar pergi ke Amerika untuk berubat? Bayar? Tak ada bayar apa-apa pun, tak ada bayar. Kerajaan semua tanggung. Jadi bila macam tu, orang nak mencuri untuk apa? Betul tak? That's why dekat negara sana, negara diorang ni, handbag, handphone, laptop tinggal je lah atas meja. Tak hilangnya. Itu biasanya, itulah saya kata bila, okay, macam Arif bagi tahu Brunei kaya sekadar jenayah rendah. Ya, betul. Bila sesuatu negara tu kaya, negara tu ekonomi dia stabil, ekonomi dia okey apa semua dan tak ada masalah dari segi ekonomi, kadar jenayah rendah. Rendah. Ya, sebab orang dah tak perlu nak mencuri, orang tak perlu nak merompak dah. Itulah antaranya kaitan dia. Ada mesin tak nak pergi situ. Okay, saya ada tips tau. Untuk korang pergi sana. Saya ada tips lah untuk korang pergi sana lah. Okay, yang pertama korang kena naik kapal terbang lah. Kena naik kapal terbang lah kan. Okay, yang kedua boleh naik kereta. Tapi lambat sampai. Ya. Itu bukan tips. sangat digalakkan sebab satu sebab saya pernah terfikir tau, bukan terfikir, saya ada planning yang mana satu hari nanti, bukan dalam masa terdekat, adalah masa yang agak panjang lah, saya nak pindah ke negara Qatar ataupun UAE, nak duduk kat sana. Ada fikir macam tu sebab negara sana, sebab sekarang ni keadaan dekat sana sangat aman kan, sangat best macam tu fikir. Jadi sebenarnya boleh je pasal impian. Sebab apa tau okey, negara diorang, cikgu tak suka korang ke? Bukanlah. Korang tak ada masalah. Masalahnya saya kata masa yang tempoh nanti, bukan sekarang. Korang relax sudahlah. Okey, ni saya nak bagi tahu kat korang . Okay, saya nak bagi tahu dekat korang ni . Dekat sana, dekat negara Arab ni, diorang ni, pekerja-pekerja diorang semuanya pekerja luar. Okey, di Dubai 95% adalah pekerja asing. 95% adalah pekerja asing. Hanya 5% je rakyat di sini yang bekerja dekat Dubai. Yang ni kena tulis ke? Tak. Okay. Benda ni bukan kena tulis. Benda ni lah satu knowledge yang korang boleh gunakan kot-kot dalam kebab, nanti korang dapat idea. Dapat kurangkan kadar jenayah. Okay. Dapat kurangkan kadar jenayah. Okay. Bila kadar jenayah menurun kan, betul cakap saya. Negara akan aman betul? Bila negara kita aman damai, boleh ke penjajah-penjajah, orang kuasa jahat nak masuk negara kita? Ya. That's cara dia. Okay. That's the story saya cerita. Okay. Habis tu rakyat dia lagi 95% kerja apa? Tak kerja. Rakyat dia orang 95% tak kerja pun. Barang dekat sana mahal-mahal se. Okay. Pernah beli barang tak dekat mall? Contohnya mall, shopping mall yang bernama Tolus. Pernah? Nama dia Lotus. Takkanlah saya nak guna nama yang sebenar. Okay. Lepas korang ni nanti korang dah besar tau. Korang pergi beli shopping, beli bawang ke apa semua. Korang belilah apa benda dekat Lotus ni. Mana-mana Lotus lah. Macam contoh Lotus dekat area rumah korang kan. Okay, lepas tu, korang pergi KLCC. Korang pergi beli bawang juga kat KLCC. Korang tengok harga dia sama ke tak sama? Beza kan? Macam tu juga dengan Dubai. Macam tu juga dengan tempat-tempat ni. Tempat-tempat ni ada kawasan dia yang murah.
Ya, janganlah pergi beli tempat yang mahal. Ya, melainkan kalau korang nak beli buah manggis, kalau korang nak beli durian, ini mahal lah. Okay? Pergi Afrika beli durian. Apa benda lah duduk negara orang pergi beli durian. Negara kita berlambak-lambak durian ni tak nak pula beli. Nak pergi juga ke negara orang kan? Okay, baik. So, gang, ada lagi banyak kat sini. Okay, ada lagi banyak kat sini soalan. Okay, hopefully saya harapkan korang boleh jawab soalan ni. Okay, dengan menggunakan panduan, iaitu dari segi politik, ekonomi, sosial. Gunakan panduan ni, try jawab sendiri politik, ekonomi, sosial. Dan semua soalan saya ni soalan yang sangat mudah. Okay, semua soalan saya adalah soalan yang sangat mudah dan soalan yang sangat-sangat senang untuk dijawab sebenarnya. Saya tak boleh soalan susah pun sebab kita nak santai-santai saja. Dah penat kan? Dah penat kan malam ni kan? Kan? Oh, dah penat dah belajar 7 kelas hari ni. Allah akbar, bagusnya semua masing-masing. Nak answer tadi, sir? Yang ni pun nak juga? Yang ni? Oh, yang ni tak nak. Wah. Memilih korang eh. Oh, nak yang ni. Nak yang ni kan? Nak semua, sir? Wah. Bagus semua. Tapi jujur saya nak tanya kan. Benda-benda yang saya serahkan kepada korang ni, korang buat apa? Makan, buang, revision, simpan. Jujur tanya, korang study balik ke tak sebenarnya? Ya. Yeah. Sikit. Yang sikit tu tak payah nak bohong sangat eh. Tak ada, cakap je tak ada. Tak payah nak sikit-sikit apa semua, tak payah. Okay, so itulah panduan keempat daripada saya. Dan insyaAllah the next session saya akan cerita pula macam mana untuk kita jawab panduan untuk jawab esay pula. Panduan untuk jawab esay, cara-cara untuk kita jawab esay pula, ladies and gentlemen. Okay, so that's all. Itu sahaja daripada saya, ladies and gentlemen. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye-bye semua. Awal kita habis, awal seminit kita hari ni. Okay, bye-bye semua. Awal, ya betul. Okay, ni. Kita ambil lagu ni. Okay, jom semua sekali. Bukit Semantan, Sumatera, Gunung Selindung di Kota Jawa. Ya alai aku, mulingan supenemu, belajar pucau lerengau seribu luna. Baik. Ya, soalan. Tapi, sir, guna cara face tu gabung semua je lah jadi essay, betul? That's right. Tidak peduli, tidak mira rugi, seagi aku tak puas hati. Hai! Ya ragu ambis, berkikis bulu betis, enti muan benaunya. Ha ha ha.